Yes, welcome back to Kelas Invest. Thank you teman-teman yang sudah support Kelas Invest, sudah subscribe. Keep hold, keep invest, keep cuan teman-teman. And don't trade, and don't trade, and don't trade. Nah, ada good news buat kalian holder BNB. Tampaknya BNB akan segera mengeburn ya. Ada sinyal-sinyal untuk burn BNB-nya. And kalau kapan saya juga tepatnya belum tahu. Itu nggak penting. Yang penting bagi kamu yang sudah hold BNB, ini adalah kesempatan untuk keep hold, and keep hold. Setelah burn BNB mungkin agak apa harga agak sideways atau turun karena kemungkinan ada banyak sell on news ya. Jadi setelah euphoria news baru dia burn. Tapi setelah kedepannya BNB akan terus roket ya teman-teman ya. What's the best burn meme? May need one in few hours. Wow, mungkin beberapa jam lagi ya teman-temannya. Ini banyak meme-meme tentang burn ya. Wow, burn BNB. Ini ada officialnya. Official apa namanya? Official dari BNB memposting jadi in few hours burn ya teman-temannya. Oke, langsung aja kita ke analisis teknikal di trading view seperti biasa. Ini di time frame 4 jam. Nah, di sini ada MA50 garis kabel biru, MA20 kabel yang warna oranye. Di sini adanya koreksi ya teman-teman ya. Saya buat support di sini, ada pantulan saya buat support, nanti ATA saya buat resisten. Di Fibonacci sudah saya gambarkan untuk mempercepat waktu. Di sini ada 61,8 golden Fibo tepat di supportnya. Dan sekarang sudah ada pantulan tadi ya, pantulan di MA50 kemungkinan juga bisa mantul langsung untuk melanjutkan di area resisten ATA kemarin, baru dia breakout di test di baru dia mencapai di $700 ya, atau juga bisa dia setelah burn itu bisa sideways dulu atau turun di sini teman-teman di area golden Fibo baru dia ke area sini ya teman-teman ya. Area $700 setelah dia breakout dan di test. Jadi kemungkinan bisa sideways di sini juga bisa teman-teman ya. Ya, ini next skenario nya dia bisa sideways di sini. Dia bisa sideways di sini. Nggak sampai golden Fibo 61,8 baru dia naik di sini juga bisa teman-teman. Itu juga bisa teman-teman ya. And next target adalah di $700 sampai $740 teman-teman, di resisten berikutnya teman-teman, di resisten Fibonacci ini. Jadi kemungkinan ini juga area konsolidasi juga bisa juga menjadi area pembelian atau area cicilan teman-teman untuk yang DCA, DCA ya, dollar cost averaging. Jadi ini setelah ada pantulan lagi, jadi kemungkinan dia akan naik. Terus yang selanjutnya adalah teman-teman, coba kita hapus dulu biar nggak bingung. Bukunya juga kita hapus. Di sini kalau saya tadi coba gambar itu juga bisa membentuk pattern falling wedge teman-teman ya. Indikasi untuk melakukan reversal dari area penurunan ke bullish. Jadi kalau ini bisa kita gambar, jadi ini membentuk gini ya teman-teman. Ini baru dia nanti naik ini. Intinya tetap akan naik, mungkin akan turun sebentar atau sideways sebentar sebelum melanjutkan kenaikan menembus area sebelumnya ke area $700 teman-teman. Saya kira sekian dulu, kita tunggu sama-sama untuk burn BNB nya dan setelah BNB burn harga akan kemana, apakah sideways atau langsung naik, kita lihat sama-sama teman-teman. Ini sekian prediksi saya. Do your own research, keep hold, keep invest, keep cuan, keep hold, potensial bagus, dan disclaimer on ya teman-teman. Thank you.